Pedangdut Lesti Kejora buka suara terkait perdamaian dan pencabutan laporannya kepada sang suami, Rizky Billar di Polres Metro Jakarta Selatan. Lesti Kejora menegaskan alasan dirinya mencabut laporan demi sang anak, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Jadi kita fokus di pertanyaannya lebih kepada masalah yang sekarang lagi berjalan dulu aja. Bang, berarti ada perjanjian tertulis ya Bang? Lesti ada perjanjian tertulis, Lesti sama Billar? Sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami bikin sama Mas Kris dan tim kami kemarin dan sudah kita sampaikan, sudah kita masukkan ke Polres Jakarta Selatan, tinggal menunggu prosesnya, hasilnya seperti apa kita tunggu nanti sore. Jadi mana perjanjian apa? Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Bapak mungkin bakal lebih lekat nggak sih, Pak? Beliau berjanji tidak akan pernah menghubungi lagi. Apakah Rizky akan pulang? Nah, apakah dia akan pulang? Insya Allah nanti akan, ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, insya Allah suami saya begitu selesai prosesnya akan ketemu dengan anaknya. Pasti ada khawatiran gak sih bakal terjadi lagi gitu? Insya Allah. Yang terbaik, doain aja yang terbaik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk, terutama untuk Bapak Kapolres, karena begitu cepat ini diproses. Saya juga berharap proses perdamaian ini juga segera selesai. Dan beliau sangat membantu, insya Allah, mudah-mudahan doain yang terbaik supaya masalah ini cepat. Kecewa. Kecewa nih, Bang. Kenapa? Mau pencabut laporan. Bakal dicabut. Itu kan hak setiap orang masing-masing yang mau. Turunan dikit. Insyaallah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan saya keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi. Agak keras ayah, punten. Sebagai manusia biasa, ya, terancam salah apapun, bisa lupa.
Berarti artinya akan rujuk atau ini tetap berputusan berpisah. Kita selesaikan dulu yang jadi kita fokus di jadi kita fokus di pertanyaannya lebih kepada masalah yang sekarang lagi berjalan dulu aja. Bang, berarti ada perjanjian tertulis ya, Bang? Lesti, ada perjanjian tertulis Lesti sama Bilar? Sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami bikin sama Mas Kris dan tim kami kemarin dan sudah kita sampaikan, sudah kita masukkan ke Polres Jakarta Selatan, tinggal menunggu prosesnya, hasilnya seperti apa kita tunggu nanti sore. Jadi perjanjian yang suatu perjanjian apa? Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insyaallah. Bapak mungkin bakal informasikan gak sih, Pak? Beliau berjanji tidak akan pernah menggunakan lagi. Apakah Rizky akan pulang? Nah, apakah dia akan pulang? Insya Allah nanti akan. Ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, insya Allah suami saya begitu selesai prosesnya akan ketemu dengan anaknya. Pasti ada khawatiran gak sih bakal terjadi lagi gitu? Insya Allah. Yang terbaik, doain aja yang terbaik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk, terutama untuk Bapak Kapolres, karena begitu cepat ini diproses. Saya juga berharap proses perdamaian ini juga segera selesai. Dan beliau sangat membantu, insya Allah, mudah-mudahan doain yang terbaik supaya masalah ini cepat. Kecewa. Kecewa nih, Bang. Kenapa? Kan mau pencabut laporan. Jadi udah dicabut. Itu kan hak setiap orang masing-masing yang punya. Nanti dikit. Insyaallah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan saya keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe ya.